Ketahan lah ya ini lah ya, ketahan lah ya. Yuh, co. Oke. Gak, Maret gua kelewat imba temen-temen, shit ya. Karena set yang tadi itu belum full. Buat teman-teman yang mau top up Mobile Legend, Honkai Star Rail, Genshin Impact atau Tower of Fantasy, kalian bisa coba cek di website ini www.memotopup.com via user ID, atau enggak kalian coba cek di deskripsi ada Instagramnya. Terima kasih. Yo warna tempat gamers pakai di channel paling berbeda sampai sekali. Oke teman-teman, di video ini gue mau coba tamatin ini ya, Forgotten Hall teman-teman. Tanpa gacha teman-teman. Jadi gue pakai hero-hero starter aja teman-teman. Nah, cuma ini hero-hero gue ya. Ya susah itu gue punya karena gue gacha awal-awal ya. Cuma buat iseng doang kan, first impression ya. First impression coba-coba klik gacha ya. Tapi gak gue build ya si Susang temen-temen ya. Si Susang ini gak gue build temen-temen. Jadi ya fair ya kalau gue bilang gue gak gacha temen-temen ya. Gue pakai karakter starter dan gratis semua temen-temen ya. Terus abis itu ada yang komen ya. Banyak yang komen tepatnya ya. Bang, ini lu aktifinnya gak apa-apa. Lu masih gue anggap F2P bang. Ini lu hajarnya uapnya, nggak apa-apa lu masih kita anggap F2P ke. Masalahnya gini ya teman-teman ya, semua hero di sini bagus. Di pandangan gua OP semua teman-teman. Misalkan gua dapet Clara, kalau gua pakai itu nanti kalian pasti ada yang nanya gitu. Bang, gua nggak punya Clara, pakai apa gitu loh. Bang, gua nggak punya Jepard, ini juga OP banget semua. Semua teman-teman di sini menurut gua semuanya bagus, S semua lah. Gua nggak ada tier list lah. Bagi gua di sini bagus semua teman-teman. Kalau gua ada, apalagi kok gua dapat bronya, ya. Gua bakal jadi pakai dia terus teman-teman. Gua bakal jadi pakai dia terus gitu. Jadi pasti nanti ya nggak enak lah teman-teman, nggak enak lah kayak gitu. Karena gua tujuan gua bikin konten ya, gua pengen nampar lah, gua pengen namparin orang-orang bilang ini game gak ramah F2P, ini game aduh mesti gacha, mesti apa segala macam gitu teman-teman. Tapi gua sendiri pakai bronya, pasti gua diprotes. Gua enggak punya bronya pakai apa bang gitu, teman-teman. Jadi gua tidak gacha di sini. Nanti tunggu tiketnya 300 aja gua langsung gacha di sini. Gua bisa ambil selektor. Gua mau ambil Jepard. Kenapa Jepard? Waipu, teman-teman, udah itu doang jawabannya. Oke. Okay? Yuk teman-teman, kalian lihat dulu buat karakter gue. Gue nggak tahu ya bisa kelarin atau enggak ya. 14 itu kayaknya bisa lah. Kalau 15, gue nggak janji teman-teman. Jadi di konten ini kita 14-15 yuk teman-teman. Yuk kalian lihat relik gue dulu ya teman-teman. Oh ya, gue pengen ngomong ya masa relik ya teman-teman. Ini reliknya main cara kita kan kita dikasih nih teman-teman ya. Dikasih nih di Trailblaze level ya teman-teman. Reliknya, tapi reliknya random teman-teman. Relik ini hoki aja dapat defense nih. Nih bentar ya. Gue ke pom-pom dulu ya. Nah ini di sini kalian bisa lihat ya. Ini kan dikasih nih level 47 ya. Nah ini random temen. Anjir, gue tadi dapat efek. Gue dapat tadi status utama jelek temen-temen. Udah gue sell pack sih itu. Nggak kepake tuh status utama ya temen. Jadi ya gue masih pakai ungu ini temen-temen. Gue masih pakai ungu deh. Terpaksa temen. Tuh ya. Ini kalau ini kan helm sama tangan kan fix ya. Yang ini sih yang kita perlu gacha banget ini sih sepatu sama baju sih yang paling susah teman-teman. Nah terus ini Natasha gue teman-teman, Natasha gue. Ini gue belum dapet yang outgoing healing boost ya. Jadi gue terpaksa masih pakai yang ini yang ungu teman-teman. Ini juga belum dapet yang HP persen ya. Jadi gue pakai yang ini karena Natasha yang penting HP persen ya. Biar healnya makin gede gitu teman-teman. Terus ini Herta gue yang ini belum dapet yang bagus teman-teman. Tuh ini defense anjir. Ini gue pengennya crit rate sih, tapi attack juga oke lah untuk Herta sih menurut gue attack juga oke. Karena kenapa? Karena dia itu kan Eidolon 2-nya kan nambahin crit rate ya teman-teman. Sedangkan semua player pasti Eidolon 3 teman-teman minimal. Terus ini juga attack ya. Kalau ini sih memang ada crit rate. Ini juga belum dapat yang bagus teman-teman. Nanti aja lah. Ini ya ini fixed ya, ini fixed. Ini bagus banget teman-teman, ini bapak moyang ya. Teman-teman ini bapak moyang banget sih ini. Ya, ini hoki gue teman-teman. Terus ini si itu ini buildnya pokoknya gue semua di base gue build ice damage 2 attack 2 teman-teman. Karena menurut gue yang ice damage ini crit damage ya teman-teman. Kurang sih kalau menurut gue ya teman-teman, menurut gue sih kurang ya. Kalau kalian mau coba-coba pakai itu ya boleh dicoba lah teman-teman. Kalau menurut gue sih kurang ya. Jadi gue pakai 2 attack 2 musketeer 2 ice damage teman-teman. Terus ini Eric Ten Hag gue. Nah, ini gue belum dapat yang crit rate teman-teman.
gue belum dapat yang crit rate, jadi ya pakai yang inilah teman-teman. Ini sayang ada defense anjir. Aduh, ini juga bapak moyang teman-teman. Ini juga bapak moyang sebenarnya. Nah ini, aduh ini bapuk teman-teman. Ini bapuk ya. Sambil nunggu yang lain lah ini, tapi masih oke lah ada attack persen ya. Ya udah sambil nunggu yang lain lah teman-teman. Pasrah dulu lah ini. Terus ini si itu, ini gue masih nyari yang ini ya teman-teman. Biar ini karena ini gue perlu 4 piece ini. Gue butuh 4 piece. Tapi sementara nggak apa-apa, pakai 2 ini juga udah cukup. 2-2 damage taken sama defense menurut gue juga udah cukup oke kok teman-teman ya. Terus habis itu ini Asta La Vista. Asta La Vista 2 itu 2 break effect ya. Karena gue suka efek breaknya dia teman-teman. Apa tuh? Break effect sih sebenarnya bukannya nge-break makin banyak sih teman-teman ya. Gue mau ganti masketir aja deh kayaknya ini teman-teman. Jadi break effect tuh kalau pecah, kalau kalian nge-break itunya damage nambah. Kan kalau nge-break kalian dapat tambahan damage tuh jebret gitu kan. Nah, itu habis itu demon. Eh enggak deh temen, nambah juga deh. Nambah juga ternyata. Jadi ya udah diamin aja deh. Dia. Jadi DOT yang masuk lebih sakit kalau nge-break karakter break effect. Kayaknya nambah juga deh nih. Break effect enhances the various weakness break effect, teman-teman. Jadi kayaknya sih gauk musuhnya juga berkurang tambah banyak kalau break effect ya, teman-teman. Soalnya gua kalau pakai efek break effect di simulated universe itu berasa musuhnya ke-break-nya lebih cepat. Kayaknya iya deh, teman-teman. Coba koreksi kalau salah ya, teman-teman. Gua masih agak tanda tanya nih. Soalnya yang gue baca di sini ya cuma efek break, cuma damage saat dia nge-break gitu teman-teman ya. Cuman kalau gue perhatiin di pada nyatanya di itu ya itu teman-teman ya breaknya lebih cepet kalau pakai break effect gitu. Nah ini oke okay ya. Iya, aduh ini kurang banget sih teman-teman, salah gue. Oh, ini kurang banget. Ini ya attack percent sih ya. Gue butuh crit sih sebenarnya teman-teman, crit rate ya. Gue butuh crit rate sih. Ini ya ala kadarnya, ini masih jelek banget sih teman-teman. Cuman apa boleh buat lah ya sementara. Sementara deh teman-teman ya pakainya gini. Ini Ching Ye gue teman-teman. Ching ini, aduh ini sayang banget sih teman. Cuma udah attack persen, gue butuh crit rate sebenarnya ini. Tapi ini main statusnya udah oke, udah crit rate. Nah ini teman-teman ini crit damage ya. Ada crit damage, efek crit rate, ada attack persen, lumayan ini lumayan ya. Terus ini jelek. Apa boy buat pakai dulu lah karena ini kuning teman. Cuman tadi ada attacknya ya teman-teman. Terus habisnya sepatunya belum dapet yang bagus teman-teman. Ini juga masih jelek. Ya kalian bisa lihat ya relik gue masih acak-acakan teman-teman. Cuman udah lumayan udah kuning. Nah server gue bapak moyang nih tuh. Ini bapak moyang, sayang ada HP aja ya. Server gue bapak moyang. Terus ini kurang ya teman-teman. Ini kurang. Ini lumayan bapak moyang. Efek hit rate penting buat server. Ini kurang teman-teman. Tapi nggak apa-apa yang penting kuning dulu ya. Ya kalian udah lihat. Kalian kalau mau lihat statusnya nih silakan lihat teman-teman. Silakan lihat status-status karakter gue ya. Silakan lihat status karakter gue. Ini crit rate-nya masih kurang. Gue pengen incer 50% sih at least buat Ching Ye teman-teman. Nah ini server ya. Udah bapak moyang nih crit rate-nya gitu. Enggak bapak moyang, lumayan sih. Kalau server mah 70% lah baru bagus. Soalnya ini masih pukulnya 1 teman-teman. Yuk kita mulai teman-teman yuk. Moga bisa tamat ya. Eh kok shop ya. Moga bisa tamat nih ya teman-teman. Enter. Harta gue udah kasih lihat belum ya? Harta gue kayaknya belum kasih lihat apa gue lupa deh temen. Harusnya sih udah gue kasih lihat semua ya. Harta ini teman-teman ya. Oh udah gue kasih lihat sih tadi statusnya juga ya. Yuk kita mulai. Do you want to enter the forgotten hall? Enter forgotten. Yuk 14-15 kita kelarin kalau bisa ini pakai. Nah karena gue nggak ada healer ya, gue nggak ada dua healer jadi ini kita pakai healer ya teman-teman. Pakai healer di sini karena ada physical ya. Terus abis itu kalau udah pakai healer ya udah nggak usah pakai itu lagi teman-teman. Terus abis itu kita pakai Ching Ye sama MC teman-teman ya. Pakai MC. Nah terus di sini kita pakai tunggu deh sorry MC-nya ganti ini deh. Apa ya teman-teman? Tenhang jangan, herta deh. Nah di yang kedua kita pakai dua shielder teman-teman. Kita pakai dua shielder. MC-nya paling kiri deh, entah kenapa psikologis gue kayak nyaman gitu MC di kiri ya, tuh paling kiri. Mungkin kebiasaan kali ya. Karena gue gak punya healer tambahan. Kayak Bailu sih. Bailu itu menurut gue penting banget ya teman-teman buat dua healer gitu. Karena healer cuma dua kan. Ini tambahin dulu itunya terus kita sikat juga ya. Oke. Bismillah teman-teman. Kalau ini gue kayaknya masih yakin lewat deh teman-teman kayaknya ya. Kita lihat aja lah.
Ya nggak ada yang oh pakai aja deh, karena dia nambah buff nih temen. Nah nambahin attack ya. Di sini kalian bisa lihat si Asta mantep ya. Tuh each stack increase dulu Asta bagus banget temen-temen ya. Kalau 5 stack dia ya kalian bayangin tambah 4. Ini gila deh, gila. Nah, ini pakai aja awe. Gaprok gila, mantep ya Harta ya temen-temen. Juga oke, nah ini kita gacha aja temen. Ya udah dapet, gua sebenarnya butuhnya nggak dapet serius. Ini kita sikat ya, klepok. Jadi biasa aja temen, kurang sakit ya. Walaupun nggak 3 bintang nggak apa-apa lah ya, kita coba aja temen. Soalnya namanya nggak gacha ya. Pop. Oke nice, nambah stack nice. Gepok biasa aja, sikat. Ini gacha aja. Nice, ini mesin ini mantep. Klepok, ceban anjir, gila. GG itu ultinya jangan pakai ini. Kalo ini nggak apa-apa, ini pakai. Jika tarik ya, naye hujio. Ini nggak apa-apa pakai, oke? Ini pakai aja nggak apa-apa. Piu, pam, oke nice. Ini kayaknya jangan pakai dulu ya teman-teman nih. Ini buku ini jangan pakai dulu. Gua mau fokus ke Jing ya teman. Ini ngeheal nggak apa-apa. Restore. Nah, gua mau fokus. Ya, gua butuhnya dia nggak dapet jujur aja sih teman-teman. Gua butuhnya dia nggak dapet. Ini nggak gitu sakit. Wah, ya si Asa nggak sakitnya segitu teman-teman. Tuh tadi kalian lihat bisa cobaan lebih gila itu Jing ya. Sampah banget aja. Najis banget tuh hero. Pukul biasa aja. Pukul biasa aja. Au. Cek au. Gila boleh. Oke, Jing Ye kita fokusin di. Ini damage gue dari Jing Ye aja, teman-teman. Jangan. Ya, dapat tapi lumayan lah. Dapat berapa tuh? Dapat 2 ya, berarti 56% ya. 56%. Ya, oke lah. Kita pakai ultinya, teman-teman. Habis itu langsung glepok. Langsung glepok. Najis banget ini hero. Oke, 5.000. Nah, langsung sikat. Ini lebih sakit. Pak, 7.000 anjir. Nah, ngotak. Hero nggak ngotak anjir. Dia erudition padahal lo cuman kedahan anjir. Najis banget. Au. Kok kedahan ya dia ya? Najis banget sih. Pukul biasa aja. Gacha. Aduh, ini apa sih? Sayang sekali. Mestinya kalau ada ulti baru main kayak gitu sih teman-teman mestinya ya. Au. Au. Oke, pakai aja ultinya lah. Yuh. Aduh, si Herta lagi si itu Jing Ye lagi hoki. Ini pakai aja bounce-nya teman-teman. Piuh, pelap. Oke, naikin speed. Jika Tarya. Nah, kayaknya masih gampang ya teman-teman. Mungkin 15 kali baru susah ya. Party kedua gue pasti gampang lah, ada MC anjir. Gelepak, oke nice. Aduh sialan, mesti salah gue, mesti itu di, jangan gacha dulu ya. Aw. Tahu deh 15 bisa gak? Ini udah agak itu ya, sakit ya teman-teman. Nice follow up. Ini biasa aja, pukul biasa dulu. Oke, nah kita break dulu. Piu, cucu cerot. Oke, nice. Nah, ini baru mainin. Wah, cuma 2 ya udahlah. Nggak crit lagi kamret. Bisa gak ya ini 3? 3-nya bisa lah ya. Entar party kedua gua okay lah, teman. Lebih GG lah party kedua. Ini pakai aja. Kita butuh boost damage. Oke. Okay. Kayaknya fokus ke dia aja lah ya. Fokus ke dia aja lah ya. Kurang ya. Ya udahlah. Pakai aja ulti ya, teman-teman. Biar cepet mati ya, biar tenang itu. Nice tuh kan. Au. Ulti aja. Jika tar ya. Nah, yehujo. Kayaknya udah deh, kita bisa bunuh dia lah, teman-teman. Ya, ini ngehealnya takutnya mati ya. Takutnya dipukul anak gue mati tuh. Oke, ini pukul biasa aja. Nice, dah. Oke, kita ke party kedua ya, teman-teman. Party kedua, Swarok. Kita ngeheal dulu. Ini kan nggak ada healer, jadi gue pakai dua shielder harusnya cukup sih, teman-teman. Sikat. Wow.
Ini dua karakter gue kuat lah ya. Karakter-karakter gue yang ini kuat lah. Ayo server, let's go. Wow. Langsung sikat ya. Mesti sih biar server yang bunuh ya, biar itunya, biar Lycon-nya jalan sih temen-temen. Full counter, nice. Ini pukul biasa aja. Nah, biar server yang bunuh mereka. Wow, nice, dapat 2 dari itu. Oke, langsung ulti aja yuk. Kayaknya ini lebih mantep lah yang ini, temen party gua ini. Wow. Tayo, hui sampai. Jamai. Oke, nice. Langsung gasrok-gasrok ya. Gasrok. Nice. Kritnya kencang aja. Oke, kalau ada ulti, ulti aja. Nice, kena frozen. Wow. Oke, ini kita shieldnya dari main cara gua aja lah ya. Pancani shigai dah. Oke, langsung ulti aja. Jembu, Sumeda Cita. Nice. Oke, break aja pakai ini. Gasrok. Nah, itu break effect tuh teman-teman yang tadi pecah ya, itu break effect. Jadi gua masih agak bingung jujur ya, break effect tuh nge-breaknya lebih cepet. Kayaknya breaknya juga lebih cepet deh. Soalnya gua perhatiin di Simulated Universe teman-teman. Ini pakai aja. Gasrok. Nice. Gasrok. Ya, ultinya udah mau penuh ya. Aduh, action delayed itu rese. Tenangnya ketahan ini. Ayo, tayo. Hui sampai. Jamai, nice crit. Sikat pakai ini. Gasrok. Udah enggak usah ngasih lah ya. Ini pakai ya. Wow. Nah, nice ulti. Kalau dari main cara boleh enggak sih, soalnya itu pukulannya masih nah. Pancani shigai da. Full counter. Oke, pakai. Oke, nice. Ada ulti. What's this awesome move? Oke, sikat. Jembu, Sumeda Cita. Bisa lah ini teman-teman. Berapa bintang? Win 18 cycle, bisa lah ya. Gasrok. Sikat pakai ini. Wow. Wah, nggak ada apa teman-teman, nggak dapat 15 cycle lah kamret. Aduh. Dikit lagi ya teman-teman. Bisa lah nanti tinggal. Anjir. Dia bisa keluar tangan tuh. Aduh. Fokus aja lah dia lah ya. Tayo, hui sampai. Jamai, nice. Aduh, oke deh. Main cara lagi kena. Wow. Nggak dapet 3 bintang ya. Udah nggak apa-apa temen, kita kelarin aja. Kita naik level juga pasti bisa lah. Pakai. Oke sih. Wow. Oke. Sedikit lagi sih sebenarnya bisa ini tuh. Bisa ini 3 bintang sebenarnya. Cuma mungkin tadi party pertama gue sayang ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Kita coba yang 15 ya. Tadi gue udah coba kalah ya. Ada Kokolia teman-teman ya. Ada Kokolia. Jadi ini kita pakai, ini pakai ini aja teman-teman. MC itu Tenhang, sama Tenhang kurang guna sih di yang 15 ini teman-teman ya sebenarnya. Ini kasih server udah Maret teman-teman. Harta ini kasih Maret. Pakai 2 anti debuff lah yang kedua ini teman-teman ya. Nah, yuk. Shift dulu. Tenang tambah tag. Herta pukul pakai herta ya. Pukul pakai herta yuk. Agak susah yang lawan Kokolia sih kayak Jepard. Ya Jepardnya lumayan sih teman-teman. Cuman ya masih easy aja sih sebenarnya teman-teman. Wow, oke, follow up. Nice. Pakai EO. Aduh, belum break lagi. Au. Pakai ultinya. You can fight it.
Wow, nice. Nah, sip, dapat buff. Oke, ini pukul biasa. Gasrok, gasrok. Biar si itu aja yang ngekill si Serval ya, biar dapat buff, teman-teman, biar dapat buff itu. Apa tuh namanya? Dapat buff dari Lycon-nya ya. Wow, nah tuh kan udah 2 ya. Berapa ya maksimal stack-nya? 3 stack ya, udah 1 lagi lah ya. Ini juga boleh lah ngekill, ini udah berapa stack? Ini crit sih. Oh, boleh lah 1 lah ya. Kasih 1 stack, oke. Okay. Ini nge situ pancani shigaida. Oke, okay, nice. Ini full stack. Wow, oke, okay, nice. Gua dulu ya, Jepard Evo. Break. Udah pakai semua ulti lah ya. Oke, okay, nice. Nge-break. Jigetaria. Naye Huichiro. Pum. Oke. Ini aja. Gasok, gasok, gasok. Nice, kena slow. Ow. Ow. Oke, okay, pakai ini. Wow. Pakai lagi. Wow, nice. Nice banget. Terus pukul biasa. Ini nge-shield lah ya. Masih rajin-rajin nge-shield itu. Pancani shigai dah. Masih rajin-rajin nge-shield. Ini pakai ini biar cepet yang nggak bisa nge-break cuma dia aja. Apa gue masih pakai MC pentungan ya? Aw. Ini. Oke, ini kita harus nge-shield lagi. Pancani shigai dah. Nah, ini nih. Waduh, buset. Tapi kan ada taunt nih. Setidaknya di taunt gitu. Jadi shield tuh penting banget, teman-teman. Oke, okay, nice, no break. Let's go. Wow. Nice break. Pukul biasa. Oke, okay, ulti. Lawan Jepardnya bisa lah, teman-teman. Break. Terus ini pukul biasa. Nge-shield lagi ya. Pancani shigai. Pokoknya nge-shield aja terus biar dapet-dapet tuh, teman-teman. Biar nge-taunt sih. Soalnya lu lihat tuh, ini nggak ada healer anjir. Pukul biasa, slow. Pukul biasa skill maksud gue. Wow. Pukul ini aja. Tunggu dia keluar yang anak gue ya. Iya, nah kan kita perlu banget sih itu. Ah, shit lagi. Pancani shigai. Nah, shit aja terus biar ketahuan ya. Aduh. Udahlah pakai aja lah ya. Udah 30% lagi tuh. Oke, okay, nice. Ah, masih. Aduh, kampret tapi enggak. Ini itu biasa. Ngetown, ngetown, ngetown. Udah, ngetown aja terus. Wow, oke, okay, nice pakai. Ngetown aja terus udah. Itu tugas MC kita memang ngetown terus. Wow, oke. Okay. Terus pukul ini Jepard. Nggak usah lah ya. Fokus Jepard ya. Nah, ini nih. Tahan, 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 tahan. Tahan, tahan, tahan. Tenang, tenang, masih di ton tuh, masih di ton. Tayo, hui sampai. Jamai. Oke, dikit lagi, teman-teman. Kunci di ton doang sih ini, teman-teman. Wow, oke, nice. Ya, anjir belum mati. Nah, baru mati. Nice. Ini squad yang tepat nih, teman-teman. Tadi gue udah masuk sih. Kok nggak mah, nggak bisa, anjir. Oke, okay, Asta dulu. Anjir gue anjir. Chingye dulu nge-buff. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak gitu ngaruh kok. Nah, ini karena kita udah pakai serang pakai Asta, kita udah nge-stuck nih, teman-teman. Si Asta udah kita stuck ya. Jadi kita sikat pakai ini. Sikat pakai ini. Sikat pakai ini. Nah, ini gacha aja. Aduh, jangan hoki dulu dong. Itu stuck damage-nya cuma 1. Aduh. Mestinya Maret gitu dulu lah. Tapi nggak apa-apa, ini kan ada healer ya. Ada healer, oke okay lah ya. Ya, ini nggak heal dulu lah ya. Restore.
Ninas, tiga stack mati. Pak, oke, okay, nice. Nah ini tambah itu lah. Jiketaria, naye huichiro. Oke, kita shield aja, pakai Marut ke diri sendiri. Pancan shield. Shieldnya tebel banget Marut gue temen-temen. Karena defense-nya kan tinggi ya. Udah pakai set yang kuning. Oke, kasih bounce. Pukul biasa. Nggak usah ngeheal dulu. Focusing ya. Ini nggak apa-apa lah. Ini pukul biasa dulu. Nice. Ulti aktif baru kita gacha bisa-bisa nanti. Bounce. Kasih pancani shigaida kasih ke situ. Oke. Ini sayang Oki kartunya ya. Seharusnya tunggu nanti aja teman-teman. Ya udahlah pakai. Oke, pakai ini. Kayaknya ini squad yang tepat sih teman-teman. Squad yang tepat. Yang tadi gue masuk kan gue kalah tuh. Gue cut video ya biar nggak kelamaan video teman-teman. Biar nggak kelamaan videonya. Oh. Pukul aja. Ini pakai ini. Shield ke Chinyek. Pancani Shigai dong, oke. Gaplok, oke. Nice. Kena Quantum itu. Oke, ini tambah speed. Oh ya, kita masih kumpulin ulti nih teman-teman. Dia ada ulti ya. Dia ada ulti. Tapi kita shielding semua kayaknya aman nih kena itu ya. Marut terlalu OP anjir shieldnya. Oke, kita shielding semua aman. Aduh, anjir. Ya, jangan digituin juga setan loh. Ini kita mesti kumpulin tuh nih. Kumpulin skill point lah ya. Anjir. Oh, Marut masih bisa tuh. Ini kumpulin skill point dulu ya. Jangan gacha dulu ya. Marut. Restore, oke. Okay. Ini kita kasih Natasha. Pancani Shigaida, oke. Okay. Ketahan lah ya ini lah ya. Ketahan lah ya. Cocok. Oke. Okay. Gak, Marut gue kelewat imba teman-teman shield ya. Karena set yang tadi itu belum full set ya. Kalau udah 4 set kalian bayangin lah teman-teman imba tuh Marut anjir. Gogi dan gue butuh hoki dia nggak hoki ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Shield di sini pancani shigaida. Geli. Geli. Kasihan amat sih kokoli anjir. Gak ada damage. Cuman ya cycle-nya sih ya nggak bisa 3 bintang lah ya teman-teman. Belum bisa sih tepat nanti juga bisa kok. Gue yakin nanti bisa 3 bintang kok. Ya tinggal tunggu level aja kita. Ini kan level di atas kita nih jauh. Si kampret kokolnya ini kan di atas kita jauh. Ya santai aja teman-teman. Cycle-nya udah lebih nih dari 18 teman-teman. Nah kalau yang tadi sih gue bisa sih. Yang tadi yang 14 gue bisa 3 bintang. Tadi gue blunder ya teman-teman. Gue blunder ya itu. Kumpulannya skill point-nya dulu. Oke, mampus kau. Plak. Ya, gila ya pedes banget. Oke ini nge-cheat-nya ke Asta. Pancani Shigaida. Ini pukul biasa itu mati lah ya. Sakit tuh kuantumnya nih. Ya eternal fist. Ini nggak apa-apa teman, kita kumpulin shield point aja. Ya dia jalan dulu. Oke, kita restore dulu. Restore, oke. Pakai. Nah ini nge-shield ke Chingy aja paling itu, paling kripik deh. Yuk, pancani Shigaida. Ayo, sini. Kasih. Gampang tuh kokolnya ini. Yang penting bener squadnya. Tadi gue kalah karena gak bener squadnya temen-temen. Pake si Marut udah paling imba anjir. Kelepok. Kalo di PS mah Chingy mah udah gak ada duanya loh temen-temen anjir. Kalo untuk F2P ya pengganti Sele. Bisa, gantiin Sele bisa. Sakit banget deh. Ya bagusan Sele jauh sih, tapi dia ya dia erudition sih temen-temen, tapi kedehan kan sakit banget soalnya. Sakit single-nya pun sakit banget. Ini nge-shoot aja ke astanya pancani Shigaida. Di sini gue soalnya nggak bisa nge-break dia temen-temen, nggak bisa nge-break dia cepet, jadi gue terpaksa pakai itu ya,
Ini nggak usah gacha dulu ya. Ini pakai. Cium, pelan-pelan. Ini udah pasti menang, teman. Dia nggak bisa damage-in gua, anjir. Kocak, kocak. Dia nggak bisa damage-in gua sih, kokol ya. Ya bisa sih, tapi gua heal lagi kan. Aw. Sikat, pak. Terus pakai ini. Oke, okay, nice speed. Jiketaria. Naye Huichiro. Nge-shoot aja ke Asta deh. Pancani Shigaida. Ini enggak apa-apa lah ya. Kita gacha enggak apa-apa lah ya. Anjing, sakit banget. Soalnya dia udah kena. Tadi untung kena kuantum dia, teman-teman. Ya, tamat teman-teman. Oh, 2 bintang ya. Gue pikir 1. Oh, ini pas ngepas banget nih. Ngepas banget. Ini gue belum kuat sih kayaknya, teman-teman. Kalau dilihat dari ya, tamat teman. Nice. Udah tamat nih, teman-teman. Apa nih Memory of Chaos? Oh, ini ada lagi ya, teman. At the beginning random. Ada petnya atau apa sih ini? Oh, ada lagi tuh teman-teman. Itu 3D lagi itu. Wah, ini kayaknya belum kuat lah ya teman-teman. Kayaknya sih belum kuat gua. Nanti mesti nunggu level gua gede lagi teman-teman ya. Baru kok yang ini kuat lah teman-teman. Oke, okay, nice. Nice. Stellar JT gua buat beli stamina buat gacha relic lagi teman-teman. Ini bisa sih, bisa sih. Bisa kelar ini teman-teman. Bisa kelar sih ini. Yang 14 lah, yang 15 belum, teman-teman, belum kuat. Ya, tinggal ya udah teman-teman. Sampai sekian video kali ini ya. Ya, ini bukti F2P no gacha ya. F2P no gacha bisa teman-teman untuk kelarin ini ya. Terus resource gue nge-stuck sih ya, karena gue hajar relic teman-teman ya. Cuman ya nggak usah diikuti ini, gue cepet-cepet aja karena penasaran sama Forgotten Hall ya. Kalian mah main santai ya teman-teman. Ya, thank you semua yang nonton. See you on the next video. Bye-bye semuanya.